Kita bertiga ni, aku nak tanya juga dekat kau Ras. Yeah. Tadi dia awal-awal sebelum dia kena tanya, dia dah jawab siap-siap. Yeah. Bila last gaduh nak balik kampung Ras? To be honest, aku tak pernah gaduh untuk balik kampung. Sebagai seorang... Beras kau beli. Tak, aku tak percaya. Saya akan jelaskan sebagai seorang ketua keluarga yang penyayang, yang penyabar. Modal dah kasuh. Modal pun banyak juga. Yang... banyak tengok kat Instastory. Jadi aku setiap tahun aku akan beraya di kampung isteri aku di Kedah lah. Di Pendang. Setiap tahun? Setiap tahun. Sebab sekarang ni kita orang tinggal berdekatan dengan ibu bapa aku. Dekat. So aku rasa agak tak adil kalau aku masih nak kita kena raya kat sini. So tak adil. So every year aku akan beraya di sana. Boleh guna pakai untuk sistem dalam keluarga aku. Jangan. Awak main sistem dalam family Dah dia macam itulah sebab sekarang walaupun kau tak tanya lagi. Taklah. Dia play safe tau. Sebelum aku tanya dia terus bagi. Walaupun, aku tak tanya dah. Walaupun kau tak tanya lagi tapi sebab aku pun sama macam lebih kurang situasi Karam tapi dia terbalik. Karam sebab dia duduk dekat family dia kan. Dekat lagi 9 tapi aku lah dekat family aku, family belah isteri kat Kelang ni. So macam logiklah bagi peluang lah untuk aku balik ke Terengganu. Tapi tahun ni aku ambil gunakan kuasa veto. Keputusan yang guna kuasa veto. Gentleman punya keputusan sikit. Aku balik Johor dulu. Sebab aku nak balik Terengganu lama sikit. Balik hari kedua tu sampai. Itu taktikal yang orang perempuan selalu terlepas pandang. Nampak macam lelaki berkorban tetapi tidak. Masalahnya kau dah buka kat sini. Payah juga bila kau dah buka kat sini. Orang perempuan tak tengok bola tau. Okey. Sebelum kita nak tutup bahagian ni sebenarnya. Mana kau tahu dia tak tengok. Kau memang pandai pusing kan? Sebelum kita nak tutup cerita ni sebenarnya, aku dah bagi pilihan aku, Mayra dah bagi pilihan dia juga. Tapi untuk kau orang, seorang. Memandangkan kau dah tanya aku pasal Arsenal tadi, aku akan pilih Aaron Ramsdale kot. Aaron Ramsdale. Kenapa? Sebab dia punya save lawan Liverpool itu. Selain menerima kecaman teruk tempoh hari untuk memenangi semula hati penyokong-penyokong Arsenal di bulan Syawal yang mulia ini. Tapi kalau kau nak cakap serius, ya dia, aku rasa dia second most clean sheet dalam EPL. 12 match saya selaku. 12. Actually, dia bersaing 3-4 orang tu sebenarnya. Dia Nick Pope. De Gea, Mendy, David Raya. Alisson. Alisson banyak bolos. Banyak bolos. Okey. Marah. Kita firm sikit. Fakta dia betul. Dan juga aku cakap tadi lah, yang save-save dia dengan Liverpool tu. Aku rasa kalau bukan dia yang menangkan satu mata untuk Arsenal tu, mungkin terdah hampir terlepas kot kejuaraan EPL. Kalau kita nak tengok pasal apa yang kau cakap tu, wah, berapa kau rate dia punya save lawan Liverpool tu, dia punya overall performance dia. Overall performance? Maksud kau? Dari Ramsdale punya performance. Contohnya, ini lebih pada Nunes yang buat benda kebiasaan. Orang main tak score, ini kebiasaan. Tapi macam ada ujung-ujung game tu hari, Salah punya placing, dia save fingertip. And then, Ibu Konate punya peluang betul-betul kat depan. Lion tu dia boleh save juga. So, kau rate. Macam mana kau react bila tengok dia punya performance game ni? Bagi aku macam cakaran cakap dipilih Ramsdale kan. Sebab aku rasa ni antara faktor yang menyebabkan Arsenal duduk ke atas lah. Antara faktor penyumbang utama sebalik ataupun selain daripada dia dah ada kata solid 4 kat bawah tu. Ni antara salah satu faktor dia lah. Mayra tak happy bila tengok benda ni? Sebab apa? Sebelas. Taklah, Atletico nombor 3 lah. Oh, dia Atletico juga jadi. Morata dah skor. Kamu ada tanya Morata apa? Tapi Mayra, Ramsdale, untuk you, bila cakap soal Ramsdale sebab first kali, kena ingat juga, dia datang dengan bukan profil yang besar. Even tak payah jauh, aku sendiri pun dulu aku macam pelik apa yang Arteta cuba buat, dia bawa masuk Ramsdale. Padahal season before dia pergi Arsenal tu, dia punya performance tu bukanlah something yang sangat miracle, tapi benda yang is a typical goalkeeper lah. Plus dulu aku ada perception goalkeeper dari England ni kadang-kadang dia punya over hype, dia punya XG. Kalau XG expected goals, ini expected vibes. Dia XG dia tinggi. So dia punya kecoh. Tapi bila you tengok finally apa yang dia dah deliver kat Arsenal, ni memang saya rasa okay, first kita kena berhati-hatilah bila cerita pasal dia sebenarnya. Kita cerita benda-benda positif je. Ini adalah satu upgrade daripada Burnley tu. Pesen betul ayat tu. Tapi jujurlah, save-save dia banyak yang point winning save untuk Arsenal season ni. And then distribution dia pun sangat membantu Arsenal punya gameplay. So saya rasa ni satu performance yang baiklah daripada Ramsdale season ni. Dia layak diangkat goalkeeper of the season tak? Tak. Belum lagi. Dia nak marah. Dia tadi cakap positif. Aku betul kan dia. Belum lagi. Jagalah. Pandai jagalah. Tapi kalau kata ada calon
goalkeeper of the season dalam Premier League siapa, Maira? Jangan cakap Edward Mendy kat sini juga, aku hentam kau jadi. Aku tak ada orang, aku kritik kau jadi. Kalau cakap Kepa mesti lagi marah. tapi Kepa season ni improve. Betul. Compared to last season. Betul. Maksudnya Kepa? Tak. Siapa kalau ada satu nama? Goalkeeper of the season. Mungkin... David Raya. David Raya pun saya suka. Goalkeeper Newcastle pun. Nick Pope. Betul, Nick Pope. Nick Pope pun aku suka nak mengingatkan, selain daripada Paulo Dybala, selain daripada Jesse Lingard, Nick Pope ni pun ramai orang ingat dia prospect player. Padahal umur dah 29-30 juga tu. Muka dia gitu je daripada 10 tahun lepas. Hampir tak tahu kan, tiap season kita sebut nama Nick Pope ni pun Nick Pope. Tak main muda. Sampai tahun 2022, 2023. Dah sampai tahap bila kau, contoh kau main game pun kau tengok dia ni keeper muda tu. Keeper muda juga. Zaman dia duduk sebelum Newcastle dia dekat mana? Aku tak ingat lah. Nick Pope dekat mana sebelum Newcastle? Aku lupa. Burnley. Sebab tu kat Burnley tu pun kita macam, alah dia ni prospek keeper kot sebenarnya. Tapi dah 29. Tapi dah 29-30 dah. I pun terkejut dia 29. I still ingat dia 23. Nampak? Sebab memang aku first tengok, lah Mamat ni. Dah lama kan? Dah pergi ke angka 30 dah sebenarnya. Tapi again, aku masih lagi nak cakap pasal Ramsdale ni sebenarnya. Dia adalah satu contoh penjaga gol yang aku rasa dia punya ball distribution dia tidaklah sebaik contoh David Raya. Dia punya reaction dia, kalau nak cerita prime Alisson, aku rasa belum sampai tahap tu lagi. Prime Alisson, kalau kena cerita Alisson 2023 tu, itu lain. Itu dah level-level tak sampai hati nak sebut. Nasib baik tak sebut. Saya tunggu tadi. Raya. Tapi bagi aku, dia still lagi ada benda yang dia kena betulkan. Contoh, aku tak tahu kau setuju ke tak buat benda ni. Elemen yang bagi aku Ramsdale kena betulkan is gopoh dia tu. Ada certain part, rasa gelak Amira betul lah. Memang selalu nampak. Selalu. Itu aku cakap. Dia ada certain part, dia punya macam, tadi aku mention pasal ball distribution. Nak compare dengan David Raya, jauh teruk. Tak sampai lagi. David Raya tu beberapa kali dia punya ball distribution tu bawa kepada gol untuk Ivan Toney contohnya. Tapi Aaron Ramsdale, kalau bukan ketenangan dekat bahagian contohnya Granit Xhaka ataupun Thomas Partey, bukan defensive line tapi defensive midfield punya department, aku rasa dia dah banyak dah kena. Itu pendapat aku. Aku tak tahu kau setuju ke tak bila aku cakap pasal ball distribution ataupun benda yang dia kena improve. Aku setuju bab yang kau cakap gopoh dia. Ada nampak dia punya kadang-kadang benda tu yang kata perlu dia bertenang dulu, dia buat keputusan yang kata secara tiba-tiba. Benda tu yang bagi kata nampak huru-hara kan, bila dia passing. Betul. Secara tu apa yang mana orang kata teammate dia tak ready ke nak terima passing tu kan, ikut dan dia je. Ikut dan dia je. So kalau nak compare dengan zaman prime Alisson, memang jauh lagi lah. Setujulah bab tu. Tak mengatakan yang dia tak bagus, tapi dia belum capai tahap itulah. Tahap bila yang kita dah bagi, kita taik balik. Nampak. Pandai dia main. Saya okey. Akan nak senang. Merah. Lagu raya pilihan. Sebab tadi saya nampak awak nyanyi. Dia tanya. Lagu raya pilihan sejujurnya. Berapa ringgit you nak untuk delete video tu? Cakap je. Saya sanggup bayar. Ya Allah. Tak pernah aku terfikir dalam hidup aku. Dalam phone aku ada video Maira nyanyi tu. Macam mana? Guys. Back in dulu. Maira, pilihan personal lagu raya. Ke nak aku bagi dulu aku punya untuk korang lebih banyak option. Aku mula dengan, aku dai pun lagu raya pilihan aku adalah lagu Dato' M. Nasir. Satu hari dia hari. Sebab aku bersyukur hari tu satu hari je. Hari pertama tu. Hari kedua tu banyak modal dia kacau. Tak ada. Lagu tu dia ada elemen yang klasikal. Dan dia ada lirik dia pun ada macam main ketuhanan sikit. Betul. Family vibes. Sebab aku tak suka lagu raya yang moden. Tu sebenarnya aku bukan ke arah lagu raya moden. Macam mana aku cakap dengan kau dalam Tuan Kuaci, aku tak suka lagu World Cup moden. Aku tak suka. So sama juga, aku tak suka lagu raya yang moden. Aku teruskan, sebab aku dah suka yang klasik, aku memilih yang klasik lah. Sepasang Kurung Biru. Helmi Johari Johar. Nama Helmi pun dah tak ada, dah penyanyi nama sekarang ni. Susah nak jumpa. Sepasang Kurung Biru tu banyak. Cuma lupa. Jangan pancing. Jangan pancing. Satu lain. YouTube. Semua pergi YouTube. Bagi lah chorus. Sikit lah. Korang je. Tak, kita tahu. Bahaya ni. Kalau kau nyanyi ni bahaya ni. Mic ada mic. Dengar aku cakap. Semua orang tahu akan lari tune. Tapi nyanyi je. Orang akan terima. Okay. Kau takkan di-judge. Tiada bisikan. Tu cukup. Elok bisik je lah tadi. Maira, pilihan lagu raya? Lagu raya yang Anwar Zain kot.
Oh, yang masa dia kecil-kecil tu. Masa kecil-kecil tu. Lagu klasik. Suasana di hari raya. Yeah. Suasana. Macam mana lah? Tiba-tiba tak ingat pula. Tiba-tiba tak tahu. Dia memang perform dia. Tak ada. Sebab lagu tu, yes, antara lagu yang orang kata evergreen lah. Aku rasa lagi 20-30 tahun pun dekat Malaysia ni pun. Betul, daripada kecil sampai besar dengan lagu tu je. Anwar Aziz pun dah jauh bila dah muka dia. Dengan waktu dia nyanyi dulu. Tapi still lagi orang cakap, kenapa kau gelak? Betul lah, dia dah umur berapa, dia nyanyi lagu tu sekolah rendah. Kau ni. Betul. Kau ingat apa? No disrespect untuk siapa. Anwar Aziz antara penyokong yang saya penyanyi aku sangat suka juga tau. Tak ada boleh nyanyi yang suara yang ha macam tu. Dia boleh buat. Sebenarnya. Azwar, siapa lagu mana lagu pilihan kau? Aku macam biasa, kau ada pilih lagu-lagu yang evergreen lah. Kau pilih lagu dia lah. Aku sama lagu-lagu yang evergreen lah. Lagu Alif Syukri yang tak cuman. Ya Allah, aku give up ni. Aku give up. Macam mana? Aku tak nak dengar lagu ni. Tajuk dia macam mana? Tak, dia jangan sampai satu hari esok aku jumpa, aku nampak kau post kat Instagram. Kau pakai samping macam ni. Dah macam pisau kaki dia. Keluar dia, kau tahu tak? Aku pilih lagu ni lah, Black Dog Bone. Yang ten ten ten. Oh, dia ambil lagu. Itu macam montaj Ultraman nak keluar. Aku tak tahu tajuk. Sama lagi itu, boleh tak? Apa tajuk lagu tu Menjelang. Aku lupa. Menjelang. Sekejap. Sebab aku dah ten-ten tadi, aku dah inilah barisan kita. Bukan. Sekarang ni Azwar ada buat hal dengan kita. Dia cuba nak tipu kita, kawan-kawan. Okay. Dia bagi ten-ten tu dah betul lagu Black Dog Bone. Bila dia bagi Menjelang tu dia jedif. Jangan salah lagu. Aku ni nampak je bongok, kau tahu tak? Nampak je kurang bijak. Tapi kadang-kadang benda-benda macam ni aku cepat tangkap juga. Dia jedeh lah. Aku dah jedeh. Yang ten-ten tu betul Black Dog Bone. Intro music tu dah betul. Tapi kau... Tapi yang ten-ten tu, apa yang intro dia? Lagu tu yang ada part chorus yang siapakah yang sudi menarikkan... Yang tu aku nak pilih. Tapi yang bila kau masuk Menjelang tu, tu satu jedeh punya. Sudirman? Black Dog Bone. Merah, jangan cuba clear. Okay. Itu lagu tu. Yang menjelang tu bukan. Yang menjelang tu. Cukup.